Kubu Kamala menyindir melalui video di akun medsosnya bahwa saat ini ada dua calon presiden, di mana yang satu berusaha memperbaiki sistem imigrasi negaranya yang rusak, dan satu lagi adalah sosok yang sebaliknya. Kita tahu ada sebuah tema yang tidak luput dari bahasan publik Amerika saat ini, tentang masalah perbatasan. Kita tahu Kamala Harris mendukung peningkatan jumlah agen patroli, sementara kita ketahui bersama Donald Trump memblokir RUU untuk peningkatan jumlah agen patroli. Kamala mendukung investasi dalam pengembangan teknologi baru untuk memblokir fentanyl memasuki negara. Sementara kubu Trump memblokir pendanaan untuk pengembangan teknologi tersebut. Kamala mendukung anggaran lebih untuk menghentikan penyelundupan manusia. Sisi lain, justru sebaliknya Trump memblokir anggaran untuk upaya penghentian penyelundupan manusia. Kamala mengadili anggota geng transnasional dan memenjarakannya. Trump berusaha menghindarkan hukuman bagi mereka.